gue bukan kerja. Cari ke dalam, bukan minum hitam. Ucok gelap mata. Sikap Nina yang semakin kasar dan seenaknya membuat emosi Ucok memuncak. Boneka yang menjadi ungkapan cinta itu tiba-tiba berubah jadi alat penghilang nyawa. Setelah 20 menit, Nina pun tewas di tangan kekasihnya. Ucok sadar Nina sudah tak bernyawa. Namun tanpa rasa panik, Ucok bersiap berangkat kerja seperti biasa. Ucok mulai panik melihat mayat Nina. Untuk menutupi perbuatannya, Ucok melakukan rekayasa. Biar dia lapor polisi. Iya, duluan. Sayang, kamu kenapa? Bangun sayang, siapa yang melakukan ini? Bangun sayang. Gelagatnya sudah malam itu juga udah beda. Masa ceweknya meninggal gak nangis, gak sedih. Ya aneh karena bengong gitu. Pacar atau istri meninggal pasti kan nangis. Tubruk atau diapa kan gitu. Polisi yang melakukan olah TKP curiga dengan keterangan Ucok.
Setelah kurang lebih 4 jam mengumpulkan informasi dari saksi dan melakukan rekonstruksi, polisi pun menangkap Ujo. Penangkapan dilakukan setelah yang bersangkutan mengakui dia yang melakukan pembunuhan. Dan saat itu kita tidak percaya, sehingga kita langsung melakukan pra-rekonstruksi di TKP. Saya bekap dia kurang lebih 20 menit. Jadi kita anggap bahwa cerita dia nyambung. Besok pagi ya sebelum kerja saya telentangkan. Pada saat anggota ke TKP, mayat lagi telentang. Berarti kan cerita benar, nyambung dengan hasil otopsi. Ini penting sekali sini pembuktiannya. Sejajar dengan hasil dari otopsi. Kita menyita barang bukti boneka panda yang besar.